ada Sahih Bukhari. Sahih Bukhari wa huwa al-jami' al-masdar as-sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian sudah pasti tahu dong yang namanya hadis-hadis dari Imam Bukhari. Kita baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah kitab Sahih al-Bukhari. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر وقد وفقها الله لأن تضرب بسهم في نشر الكتاب النافع للأمة لا تحمد الله سبحانه وتعالى على أن ما أصدرته قد نال رضا والقبول من أهل العلم. Mohon maaf ya jika misalkan pembacaannya salah, silakan kalian benarkan. Ada juga imam yang al-madhhab syafi'i al-madhhab maliki. Ini cocok banget untuk orang Indonesia atau orang Malaysia, silahkan. Ini kitab Al-Mahsul fi Syarh Al-Fusul. Al-Fasl Awal fi Bayanil Kalam wal Kalim wal Kalimah. Allahu wabarakatuh. Ahlan wa sahlan marhaban. Jumpa lagi bersama saya Idai Adventurer. Di video kali ini insyaallah saya mau nge-share ke kalian tentang perpustakaan yang ada di dalam Masjidil Haram. Dan masya Allah, lihat di sini ada beberapa bahasa. Jadi apa sih ini namanya? Al-Idaratul Amali Syu'unit Tawjihiyah wal Irsyadiyah fil Masjidil Haram. Ada bahasa Melayu, mungkin kita bisa ngambil di sini ya, kalau nggak ada Indonesia, Prancis, Urdu, English, Arabi, Farisi, macam-macam. Yuk kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Guys, jadi kesini itu harus tulis nama dulu, daftar. Name, signature, where from? Yes, okay, thank you. Jadi kita bisa tulisan Arab juga, nggak apa-apa dah, nama saya. Ada yang pilih di Lala, Indonesia. Indonesia. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan Miftah Sa'ad, Miftah Sa'adah. Saya malu di sini mungkin suaranya agak kecil karena ya orang-orang juga sana. Bahasa Arab semua sih. Ini apa, gede banget ya. Bahrus Makhtutat. Gak ada yang bahasa Indonesia. Jadi kita juga bisa pakai komputer. Dari 230 sampai 230. Ini juga ada beberapa tafsir, tafsir Ats-Tsaqat, apa sih? Ats-Tsaqat, Lisanul Mizan, Sahih Hadis Bukhari, Sahih Hadis Bukhari. Kita ngambil ini satu. 351 sampai 8. Masya Allah banget ya, di sini juga ada sambil bisa main komputer juga. Dan bismillahirrahmanirrahim, kita lihat hadis-hadis. Banyak banget sih ini. Al-Maghana Ibn Qudama. Saya kurang tahu, cuman kita ada Sahih Bukhari. Sahih Bukhari wa huwa al-jami' al-masdar as-sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian sudah pasti tahu dong yang namanya hadis-hadis dari Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah kitab Sahih al-Bukhari. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa inna wazaratul awqaf wasyu'un al-islamiyah bi dawlat Qatar. Ini adalah masih muqaddimah tabi'ah tsaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amara bil ihsan wa ja'alahu miqyasan lil amali shalih. حيث قال جل من قائل إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وقال سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وصرح سبحانه بحبه للمحسنين بقوله والله يحب المحسنين الإمران 134 والصلاة والسلام على من قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء وبعد فانطلاقا من الشعار الذي اتخذته دار التعصيب. Yang namanya hadis Imam Bukhari Muslim itu udah terkenal banget. Sehingga di sini saya menemukan sekarang yang namanya Babul Iman. Jadi ada yang namanya Babul Iman. Babul Islam. Babul Iman. Nah, jadi ini hadis tentang rukun Islam ya. Nah, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islam 'ala khams, wa huwa qawlun wa fi'lun." ويزيدوا وينقصوا قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فاخشوهم فزادهم إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Oke guys, alhamdulillah jadinya untuk pokoknya untuk kalian semua yang mau misalkan melihat buku-buku tentang Islam, silakan di sini ada banyak dari mulai hadis, tafsir juga banyak, silakan ada di lantai berapa ini ya? Lantai atas sih. Pokoknya beberapa buku seputar Islam ada di sini. Silakan ya. Dan di sini juga ada kata-kata apa sih itu? Akhi Zahir Kirum, jadi dia bilang silahkan bukunya tidak usah dikembalikan ke tempatnya dan tinggalkan saja di meja. Jadi sekarang saya akan tinggalkan buku ini. Alhamdulillah. Bismillah. Masya Allah, ini apa? Al-Mustadalam Sanda 1, 2, 3, 4 sampai 16. Al-Fatsahur Al-Fatsah Rabbani Jamiul Fiqh. Oh, ada juga imam yang Al-Madhab Syafi'i Al-Madhab Maliki. Ini cocok banget untuk orang Indonesia atau orang Malaysia, silahkan. Biasanya kan mereka, kita semua itu melakukan dengan madhab. Jadi ada madhab-madhab ini nih. Ini yang sini madhab Imam Maliki. Ada juga kitab yang bermazhab Imam Hanbal. Al-Wasitul fil Madhab bil Madhab. Insyaallah ya. Al-Lughatul Arabiyyah juga ada guys. Nahwi wa sarfi, menggunakan ilmu nahwu dan sarf. Coba ini kitab Al-Mahsul fi Syarh Al-Fusul. Al-Fasl Al-Awwal fi Bayanil Kalam wal Kalim wal Kalimah wal Qaul. Nah, jadi seperti ini dulu, saya pernah belajar bahasa Arab itu harus seperti ini dulu. Al-Fasl Salis fi haddil ism wa alamatihi. Jadi ada yang namanya isim. Jadi dalam belajar bahasa Arab itu ada yang namanya isim, ada yang namanya fi'il, ada yang namanya harf. Jika kamu sudah bisa membedakan mana isim, mana fi'il, mana harf, insyaallah kamu akan bisa belajar bahasa Arab dengan benar, bahkan bisa baca tanpa ada harf. Tanpa ada harakat. Nah, lihat di sini macam-macam. Bagus banget ini kitab.
Ini mah nggak tahu caranya gimana. Tapi dulu saya belajar. Dulu saya belajar belajar baca Quran. Belajar baca Arab itu dengan kitab Alfiyah sama kitab Ajurumiyah. Tapi saya nggak menemukan di sini Ibnu Aqil. Nggak ada ya. Alfiyah Ibnu Malik nggak ada. Oke, syukron katsiron ala musyahadik ala musyahadatikum. Terima kasih banyak kalian yang telah mengikuti perjalanan saya di perpustakaan yang ada di Masjidil Haram. Pokoknya untuk kalian semua yang mau kesini silahkan, ini ada di lantai 3 kalau nggak salah. Pokoknya dari King Fahad langsung naik tangga dan ada yang namanya tulisan, ada tandanya menuju ke perpustakaan. Di perpustakaan ini ada berbagai macam buku dan kitab-kitab dari mulai tafsir Al-Quran, hadis, bahkan nahwu shorof, lughah arabiyyah, macam-macam semua ada. Dukung terus saya, Hidayah Pincur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Dan jangan lupa share juga ke sosial media kalian biar semua teman-teman kalian tahu akan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, di sini juga ada kayak suguhan gitu buat para penziarah, silahkan gratis. Bahkan ada buku gratis juga. Cuma nggak ada yang berbahasa Indonesia. Tak lupa Adlan sama ada di sini. Oke, terima kasih banget. Pokoknya terima kasih untuk kalian semua. Silahkan yang mau kesini datang ke perpustakaan yang ada di Masjidil Haram.